tapi itu pas aku masih SMP. Jadi aku kepikiran buat ganti gaya rambut. Rambut aku kan emang udah dari sananya keriting. Aku SMP tuh sempet kayak nggak pede gitu punya rambut keriting. Bahkan SMP tuh zaman-zamannya masih papan rambut ya, bukan smoothing. Jadi dulu gara-gara nggak pede punya rambut keriting, akhirnya aku smoothing, aku papan. Tapi makin kesini, makin menemukan kalau misalnya rambut keriting itu bagus banget dan berkarakter. Jadi aku udahlah tetap stay dengan rambut keriting. Aku di Stereo jadi karakternya jadi Vanya. Nah, Vanya ini ceritanya anaknya childish banget. Terus dia itu punya obsesi, suka sama sahabatnya sendiri. Gitu. Terus dia manja, dia suka diperhatiin gitu. Pokoknya dia udah kuliah tapi dia masih manja, masih childish gitu sih. Tiba saat mengerti cerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu. Menjalin mimpi, hadapkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh.
bagai panas tanpa hujan.